kasih sekalian, UMNO Perasaan Nasional di Parlimen baik, Dewan Undangan Negeri baik. Mereka sedang mempamerkan sifat-sifat orang yang akan tumbang dan sifat-sifat orang yang akan menemui ajal. Dewan Undangan Negeri, kami habis bersidang semalam. Dewan Undangan di Dewan Rakyat masih bersidang. Tapi kita nampak pameran-pameran itu menunjukkan mereka buang tebiat. Maknanya saat-saat akhir telah sampai. Jadi untuk itu marilah sama-sama kita bersabar, sebab biasanya saat-saat akhir ini dia akan mempamerkan satu jenis perwatakan yang tidak boleh kita duga. Dia akan buat perkara-perkara yang luar biasa. Mana pernah dalam negara kita ketua wanita UMNO nya adalah presiden UMNO sendiri. Sampai wanita UMNO pun heran, malu dia. Malu. Maknanya perkara-perkara macam ini akan dipamerkan. Dalam Dewan Undangan Negeri Perak, saudara-saudara, semalam YB Chan Meng Kai dinafikan hak dia untuk menjawab soalan-soalan. Soalan ditanya lima, lima tak jawab. Dan bukan hanya YB Chan Meng Kai, seluruhnya YB-YB Pakatan Rakyat, Zamri dengan Ganesan, mereka collaborate, tak mau jawab soalan Pakatan Rakyat. YB dengan komen tanya soalan, "Wahai Zamri, kampang kau, sejak kamu ambil alih kerajaan, kami nampak gambar kamar kamu di semua simpang jalan. Kami nampak gambar kamu yang lawa tu di mata-mata tempat sepanjang parah yang 3 tahun. Oh, banyak kamu guna wang rakyat untuk menunjukkan banner-banner kamu, nak beritahu kamu ni terbesar dari Perak." Kita jawab, saudara-saudara. Kita dikhabarkan mereka bayar. Satu orang datang pergi ke kediaman Menteri Besar semata-mata untuk menyambut Aidilfitri hari itu. Open house, rumah terbuka. Satu orang dikhabarkan bayar RM80 plus-plus. Jemput 10,000 orang. Kerajaan mesti bayar RM800,000 untuk jamuan petang open house Aidilfitri. Pun tak jawab. Kita tanya YB Hamidah, semasa galau pelancongan negeri Perak, visit Perak ia, berapa banyak dia belanja? Dia panggil selebriti-selebriti, di antaranya Misrak Omar. Kenal Misrak Omar? Bukan orang tanya maling. Kita tanya dia, "Oh, banyak 4 orang selebriti ni kau bayar." Oh, tak jawab. Terus dalam di Dewan Rakyat pun begitu, mereka menafikan hak. Maka akhirnya YB Chan Meng Kai tinggal ke tempat dia, bangun lari jumpa dengan Ganesan, campak soalan pada Ganesan, "Kamu jangan tunjuk ngang kamu dekat Dewan Rakyat, Dewan Undangan Negeri Perak." Menafikan hak dia. Dia direlong, ditangkap, dibawa keluar, digantung oleh Ganesan semalam. Itu baru seorang wakil rakyat, pekat rakyat pergi jumpa dengan dia. Kemudian Zamri kata, "Oh, ini tindakan biadab. Kita nak beritahu Zamri, 7 hari bulan 5, bagaimana 60 orang polis panjat tempat yang sama, elak YB Simakumar Adun Teranoh, Speaker Pakatan Rakyat, angkat pun ramai-ramai, sumbat dia dalam bilik belakang Dewan, kunci 1 jam. Itu tak biadab." Tapi beritahu YB Chan Meng Kai pergi hantarkan soalan supaya dia boleh buat perkiraan, dikatakan biadab. Saudara-saudara, inilah di antara perkara-perkara yang menunjukkan tak lama lagi mereka akan keterusan, dan kita bacakan talking kepada mereka. Boleh tak boleh? Jadi untuk itu orang-orang Tanjung Malim hari ini mesti buat perubahan besar. Di Tanjung Malim, saudara-saudara, parlimen kita belum menang lagi. So I am urging you in this election, general election 13, people in Tanjung Malim must make that change. We have to reject MCA in Tanjung Malim. Boleh tak boleh? Sokong Pakatan Rakyat kali ini. Menang Tanjung Malim, insyaAllah kita akan sampai ke Putera Jaya. Saudara-saudara, bayangkan dalam keadaan mereka beritahu negara kita tak ada jenayah. Jenayah di negeri Perak berkurangan. Jenayah di Malaysia berkurangan. Our crime rate is reducing. Tiba-tiba, saudara-saudara, rumah yang berhormat Adun dekat Slim River pecah orang. Dia beritahu jenayah, okey, kalau rumah yang berhormat bawa boleh masuk, kita yang tak berhormat ni lagi senang masuk. Boleh tak boleh? Di Kuala Lumpur Bangi, rumah Bangi pun orang masuk. 2 hari sudah, rumah sepupu
super sultan, sultan. Oh, Omar, super sultan, bawa masuk. Can you imagine the crime rate in this country now? Kenapa? Karena pasukan Raja Malaysia, polis Raja Malaysia, mereka hanya diarahkan untuk berkhidmat kepada UMNO. Mereka tidak jaga kena ada keselamatan rakyat. Habis sibuk tangkap gambar pada hari itu. Tuan-tuan, beri tepukan kepada Special Branch yang datang kepada polis Raja Malaysia. Kita galu-galukan Special Branch yang datang kepada kami. Rakyat bagi gaji kepada mereka bukan untuk ambil gambar kita berceramah. Tuan-tuan, tangkap penyelayah-penyelayah itu yang muncul rumah kami hari ini. Setelah yang saya kasih sekalian, untuk itu, hari ini Syahrizad, saudara-saudara dah hilang jawatan. Kenapa dia hilang jawatan? Kenapa dia hilang jawatan? Sebab dia hentam dan sental suami dia dengan anak beranak dia. Hentam dan sental wang lembu. Betul tak betul? Kemudian dia beritahu orang, oh saya berkorban. Biar saya meletakkan jawatan. Pimpinan Pakatan Rakyat kena ikut contoh saya. Contoh apa? Tugasan dia dah tamat. Betul tak betul? Tiba-tiba saudara-saudara hari ini Najib jadi Menteri Hal Ehwal Wanita. Orang bertanya saya, kenapa Najib? Dia tanya lah Rosmah, dia kata, dia bertanya aku. Malang bagi wanita UMNO hari ini, ketua mereka adalah seorang laki-laki. Dulu dia kritik Kerajaan Pakatan Rakyat Negeri Perak. Ang Yen Yen, YB Ang Yen Yen, saya ingat lagi, telefon saya. Dato' Sri, kata dia, what type of government are you having? Hal ehwal wanita, kata dia, ambil ada kalangan orang laki-laki. Memang pada ketika itu, hal ehwal wanita Pakatan Rakyat, kita tidak ada. Ketika itu kita letakkan YB Zainuddin. Dia boleh kritik kita macam tu. Nah, hari ini saudara-saudara, seluruh Malaysia, Menteri Hal Ehwal Wanitanya adalah Puan Sri Najib. Kita berniakan. Bayangkan. Jadi untuk itu tak ada pilihan. Kes lembu tadi, Brigadier General beritahu kita, habis 250 juta wang rakyat. Saudara-saudara Najib boleh buat program untuk meraihkan anak dia pergi bertunang hampir 500 ribu. Kita tanya dalam parlimen, macam mana boleh invoice daripada Hotel Shangri-La pergi tempat Perdana Menteri? Tak cukup dengan itu untuk menyambut hari jadi Najib yang ke-89 bahagian. Dia menggunakan juga Shangri-La yang sama, hampir-hampir 80 ribu wang rakyat berkali untuk digunakan menyambut hari ulang tahun dia. Dan dalam senarai-senarai barang-barang yang dilimpahkan kepada para jemputan, diletakkan dekat situ RM795 kos air 5 galon. Air apa tu? Saya nak tanya orang Muslim, nak tanya orang Perang, tanya orang Malim. RM795 air 5 galon. Air apa tu? Air mineral ke? Inilah bentuk pimpinan. Pimpinan UMNO hari ini, dia boleh sebutkan itu, 5 galen, ayo, 7 ringgit. Kalau 5 galen, ayo, baru 5 ringgit, betul tak tahu? Ayo, apa yang sangat? Jadi untuk itu, saudara-saudara, tak ada pilihan lain. Dengan perangai Rosmah, menjelah gunakan wang rakyat, pakai cincin yang besar, dan lain-lain lagi alat-alat kelengkapan yang digunakan saudara-saudara sepenuhnya. Rosmah pantang di cabang, lebih banyak dia cabar, lebih banyak dia belanja. Dia pergi ke Sydney, duduk hotel Sydney, The Darling Hotel, RM65,000 semalam, saudara-saudara. Satu malam, duduk hotel RM65,000. Sampai Puteri UMNO pemarah boleh buat 4 rumah orang miskin. Kemudian duduk di Sydney 3 hari, pergi tempah baju. Baju Rosmah Nasor tahu dia bukan macam biasa punya saiz. 61 pasang. Satu pasang dekat 6,000, 7,000. 61 pasang, hampir-hampir 320,000. Sekali order baju macam tu, saudara-saudara. Jadi untuk itu kita nak beritahu hari ini. Kalau kita bagi undi kepada MCA, Pakatan Rakyat akan datang, bermakna kita bagi undi kepada Rosmah Mansur. Mau kita bagi undi kepada Rosmah Mansur? Tak mau. Jadi untuk itu saudara-saudara, lebih ramai orang macam Rosmah dalam UMNO. Lebih lama kita biarkan UMNO dan juga Rosmah berkuasa. Bankrupt di dalam kita, betul tak? Kau main cintat. Tau kuasa Yipiang. Tau kuasa Yipiang. Jihusha. Tau
Paulus mag hier ja. Paulus mag hier ja, maar hij zie ja, iedereen mag hij pausen. Wat ja? Dan zit ik al aan mij, kan gewoon zien over de malam ini. My God, ik ben aan het dulu, zo kom MCA. I understand many of you were voting for MCA before, but no more now. Wat is dat dan? Terima kasih. Karena saya beritahu mereka, satu undi hari ini kamu bagi pada MCA, kamu bagi pada Quartz, kamu bagi pada Barisan Nasional. Bermaknanya, satu undi kita bagi pada Rosma. Satu undi kita bagi Rosma, makna kita menempah maut, kita akan menuju kepada kehancuran bankrupt negara kita. Baru-baru ini satu hari bulan April, kami dilawati oleh Tengku Razali. Tengku Razali ini masih UMNO, ahli Parlimen Kuala Musa. Dia berjumpa dengan pimpinan-pimpinan Pakatan Rakyat. Apa dia beritahu kepada kami? Dalam UMNO dia kata, gejolaknya hari cukup besar. Kebanyakan orang UMNO tolak Najib, tidak terima satu Malaysia. Dan hari ini kata orang UMNO berpecah belah kerana lembu, orang UMNO berpecah belah kerana cincin, kata dia. Tak malu ke? Sehinggakan ketua, timbalan ketua kita UMNO beritahu pada Najib, kami malu, kata dia. Setiap kali kami pergi kampung-kampung, orang kampung, wanita-wanita UMNO beritahu kami, lembu datang, lembu datang. Kami pergi jumpa dengan budak main futsal, budak futsal kata, bohong. Dia malu. Inilah respon daripada orang ramai. Wanita UMNO menyalahgunakan pimpinan dia begitu. Jadi untuk itu, saudara-saudara, kita kena tolak perasaan nasional dalam pilihan raya akan datang. Kita nak beritahu Mahkamah Pakatan Rakyat sampai ke Putera Jaya. Bukan hanya info, saudara-saudara. Kita akan tambahkan Dato' Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Beri tepukan bagi yang akan sampai sekali lagi. Mereka buat macam-macam tohmah dan fitnah. Bukan hanya pimpinan Pakatan Rakyat di pusat, pimpinan negeri di Ipoh, mereka tohmah dan mereka buat fitnah terhadap kami. InsyaAllah kami masih tegakkan berharapan. Kita harap doa-doa saudara-saudara supaya kami terus beristiqamah dalam menentang biadaban UMNO Barisan Nasional. Women eating Yao Shuan, women eating Yao Shuan, million de Hoi Xiao Dang, Sing Dong Dang, Kung Cheng Dang, Dung Dung. Bu Yao Shuan Ma Huo, Bu Yao Shuan Ma Huo, Bu Yao Shuan Hua Chen, Bu Yao Shuan Wu Tong, Bu Yao Shuan Wu Tong, Bu Yao Shuan Wu Tong, Women eating Yao Huan, Women eating Yao Huan, Ma Sang Huan, Jiu Shuan Malaysia. Betul tak, betul? Terima kasih atas sokongan saudara-saudara. Kami masih lari ke Tapah, ke Tapah insyaAllah. Dan kita akan beritahu kepada orang Tapah, tolak MIC Tapah, betul tak, betul? Saudara di Tapah, Tanjung Malim, dua-dua ni kita kena bekerja kuat. Orang Tapah akan tolak Sarabanan, mereka akan tolak MIC. Parlimen Tanjung Malim akan tolak MIC dan tolak MCA, boleh? Wabillahi taufiq hidayah, aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Reformasi. Reformasi. Hidup, hidup. Hidup, hidup. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Toilang, toilang. Toilang mahwa. Hidup, hidup. Pakatan rakyat. Bertemu nombor 8 dari bulan April, Nun Dataran Merdeka di Kuala Lumpur. Boleh tak boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu buku yang saya bawa dari Bukit Gandang. Buku ini kita baca, suruh kawan kita baca. Mereka akan tinggalkan Barisan Nasional, mereka akan sokong Pakatan Rakyat. Harga RM10, mat ada bawa dari korang. Nama buku tak ada, dia tak ada tajuk. Namanya Pilih Pakatan Rakyat PAS DAPI Keadilan Terajam UMNO Barisan Nasional. Boleh tak boleh? Kalau ni, kita baca, bagi budak UMNO baca. Lepas tu, bagi isi korang Pakatan Rakyat. Terima kasih.